Selamat sore pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Inilah informasi selengkapnya. Termasuk Timnas Indonesia, Malaysia diminta belajar dari tim-tim yang bersinar di Piala Asia 2023. Timnas Malaysia diminta belajar dari negara-negara yang bersinar di Piala Asia 2023, termasuk Timnas Indonesia. Keberhasilan Qatar mempertahankan gelar juara usai mengalahkan Yordania 3-1 menandai berakhirnya Piala Asia 2023. Tampil untuk pertama kalinya sejak 2007, Malaysia belum mampu mengukir sejarah dengan lolos ke stage grup. Skuad Harimau Malaya kembali tersingkir di babak penyisihan grup untuk keempat kalinya dalam sejarah. Tim asuhan Sun Fan Goh itu gagal lolos ke babak 16 besar usai finish di posisi juru kunci grup. Dari 3 pertandingan, Malaysia hanya mampu mengoleksi 1 poin dekat menahan imbang Korea Selatan. Dengan berakhirnya Piala Asia 2023, Malaysia diminta belajar dari negara-negara yang bersinar di turnamen tersebut. Pengamat sepak bola Malaysia dari Dubai Hassan mengatakan ada hal yang harus dipelajari Malaysia dari Qatar dan Yordania. Menurutnya, asosiasi sepak bola Malaysia harus mendorong para pemain untuk bermain di luar negeri. Selain itu, FKM harus memastikan para pemain mendapatkan lebih bermain dan lebih dunia bersama. FKM harus mendorong pemain Malaysia untuk bermain di luar negeri. Sebentar, tidak hanya berfikir untuk menjadi juara di kompetisi lokal. Kesempatan bermain di luar negeri akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. Memiliki waktu bermain juga harus menjadi aspek penting dalam pemilihan pemain. Jika anda melihat Qatar dan Yordania, sebahagian besar pemain mereka bermain secara regular untuk klub mereka. Itu harus menjadi prasyarat ketika memilih pemain untuk mewakili negara, tambahnya. FAM juga diminta memperkuat program pembangunan dan menarik investasi swasta ke dalam struktur sepak bola Malaysia. Mereka harus mencari bantuan dari badan-badan swasta atau perusahaan untuk mendorong keberhasilan ini, kata Ketal. Terlalu bergantung pada dukungan pemerintah memang tidak salah, tapi jika ada campur tangan politik maka akan mengganggu pertumbuhan sepak bola. Yordania dan Qatar, misalnya, bekerja sama dengan perusahaan lokal dan internasional untuk mendukung kebutuhan finansial dan peralatan mereka. Misalnya saja Jordan yang berkolaborasi dengan CFI Financial Group untuk menjadi tuan rumah liga utama putra dan puteri mereka. Mereka juga membantu mendorong pemainnya untuk bergabung dengan klub luar negeri, lanjutnya. Selain Qatar dan Yordania, Qatar juga meminta Malaysia belajar dari kesuksesan tim-tim lain di Piala Asia 2023. Termasuk dua wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak 16 besar yakni Timnas Indonesia dan Thailand. Perkembangan sepak bola Asia semakin berkembang, seperti yang ditunjukkan oleh Yordania, Thailand, dan Indonesia pada Piala Asia. Selain bantuan pemain naturalisasi, negara-negara ini menjalankan program pengembangan sepak bola yang baik. Sebelumnya, kita hanya melihat negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Arab Saudi mendominasi sepak bola Asia. Namun sekarang negara-negara lain juga mulai melakukan terobosan, kata wakil dekan di Universiti Malaya itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kerana kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.